lewat. Yang terhormat dan yang saya muliakan seluruh keluarga besar Kong Haji Muhammad bin Haji Muhayyar dan Nyai Haja Raida binti Haji Ridan. Yang terhormat dan yang saya muliakan Pamanda Mukhtar beserta Ibu Nani selaku Sahibatul Bait. Yang terhormat dan yang saya muliakan Pamanda Yakub yang alhamdulillah ada di tengah-tengah kita. Yang terhormat dan yang saya muliakan suaminda tercinta Bapak Nundang Sial Semana beserta Dinda Musriha serta keluarga besar Ibunda Hajjah Nastura binti Haji Muhammad. Yang terhormat dan yang saya muliakan orang tua kita, sesepuh kita yaitu Nyai Haji Muhiyah binti Haji Muhayyar. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat afiat dan diberikan umur yang berkah. Yang terhormat dan yang saya muliakan seluruh keluarga besar arisan Kompi Haji Muhayyah bin Haji Liban bin Haji Rajaun yang mudah-mudahan senantiasa selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di pagi hari yang penuh dengan cucuran rahmat ini, marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita. Imma itu nikmat iman, nikmat Islam, dan yang tak kalah penting adalah nikmat sehat walafiat
sehingga dengan adanya ketiga nikmat tersebut, alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat bertemu kembali melaksanakan rutinitas kita, yaitu rutinitas arisan yang kita adakan setiap bulan. Namun ada beberapa hal, kita telah libur selama kurang lebih 3 bulan, 4 bulan dikarenakan ada musibah dunia yang mendunia, yaitu adanya empok corona. Mudah-mudahan empok corona ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala senantiasa dimusnahkan dan dikembalikan ke alamnya. Amin. Salam dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada seorang panutan umat, dialah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya minaz zulumati wan nur. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirat yang dimuliakan Allah, maka marilah acara ini kita awali saja dengan pembacaan Ummul Quran, di mana arisan kita ini pasca corona bertempat di rumah Pamanda Yakub dalam rangka memperingati haul kakenda Haji Muhammad bin Haji Muhayyar bin Haji Iban bin Haji Radiahun dan haul Nyai Hajah Raida binti Haji Ridan serta Pamanda Mukhrim bin Haji Muhammad yang kesekian puluh tahun, kurang lebih kalau Nyai 15 tahun kayaknya. Kalau engkong saya kelas 3 Tsanawiyah, dia meninggal. Mudah-mudahan ketiga arwah almarhum dan almarhumah yang telah dihaulkan serta Bapak Madari bin Haji Muhammad, Hajah Masroh bin Haji Muhammad, Ibunda Hajah Sawiyah binti Haji Syawal, dan Bapak Haji Madinah bin Haji Alwi senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan segala kesalahan serta kehilapannya, diampunkan segala dosanya, dijadikan kuburnya redha min riyadil jannah, serta dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiram al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ولهم فيها
الشهر أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لجند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون Allahumma la tahdhir
rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyina min ladunka 'adzaban aliman. Rabbana bighalina subhana wa ta'ala wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. عزيز عليه
عليه ما عملتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الله بسم ذات العليا مستدرا فيض البركات على ما نال وأولى وابتلني بعلم موارد سابقة النبي ممتسيا من الشكر الجميل مطايا وأسلم على النور المنذكر في الغر الكريمة والجبال وأسلم الله تعالى رضوانا يرفع العفة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه واستجدي هداية لسلوك السبل الواسعة الجلية وحفظا من الغواية في خطة الخطر وخطاه وعاشر من قصة المولد النبوي برودا لسانا عبقريا هازما من النشأ الشريف قد ضحل المسامع بولاه. صل وسلم عليه. استمع الله تعالى رضوانا فإنه لا هول ولا قوة إلا بالله حتى قبر الشريف يربي سجين من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبعد فأقول وسيدنا ونبينا وحبيبنا وسفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه سيبة العبد قبلت إيصاله السنية صلى الله عليه ابن هاشم واسمه عمر بن عبد مناف واسمه المغيرة واسمه المغيرة الذي يهدم الإرجاء والياء الله عليه ابن كسي واسمه مجمع سمي
بقسي لتقاشيه في بلاد قطاع القسية إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فأمائما الله عليك كلاب واسمه وكيل نوت النكعب بن لؤي بن غالب بن فيل واسمه قريش صلى الله عليه يتنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما دنا إليه الكثير والقضاء وعلى آله ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى الجن إلى الرئاب العرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى الله عليه ابن مدر بن نزار بن معد بن عبد المالك وهذا تلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم مسكنه الشارع وأباه وعدنانه إلى ريب عندك من علوم نسبيا إلى النبي إسماعيل نسبته ومرتماه وعزم به بعلم تعلق الشوائب الذرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته الملتقى أغفر اللهم قبره الشريف بعلب سجين من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نسب وتنسب العلا بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء الله عليك أحب سودا وفخور أنت فيه اليتيمة العصماء صلى الله عليه وآله من نسب طهر الله تعالى من سقاه الجاهلية أرد الزين العراقي وارده في مورده الذي يرى صلى الله عليه كرامة لمحمد اللهم صل على الأجيال السون باسمهم تركوا السقاه فلم يسبهم عار من آدم وإلى أبيه وأمه صراط صرى نور النبوة في أسار غررهم البجية وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عطر اللهم قبره الكريم بعرف سديم وصلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولما تم من أمري شوراني على مشهور الأقوال الغربية توفي من مدينة المنورة أبو عبد الله صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اشرب قلب دروع علينا سلام عليك صلوات مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا حسين مرحبا حوض الصف المبرد مرحبا وردنا يوم مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جلد الحسين سمعت الله سلام الله على ظهر رسول الله Allah, salamu
عليه وسلم صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على وعلى صلى على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد السلام عليكم ابي سوري سوري وسيدي عبد الله وكبر سيدنا محمد yang sama-sama kita hormati ketua arisan kita sesepuh orang tua kita Habib Dr. Saji Masroji yang saya hormati Encing Mutar sebagai orang tua Habib Yakub Nyai Sawi Buang. Nyai Buang, besar keluarga, Bapak Ketua RW 04, Bapak Mersyakur beserta keluarga. Ya, Cing Gondrong, Cing Mahaji dari Tanjung Priuk, yang saya hormati juga guru kita dari Ujung Rawang beserta keluarga, seluruh keluarga besar Haji Muhayyar yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak harganya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus beliau dan juga kita doakan mudah-mudahan pada gilirannya pada saatnya dia kembali nanti kembali dalam keadaan husnul khatimah dan juga yang kami hormati sahibul bait Bapak tadi berapa keluarga katanya Ya. Ngambil tengah-tengah lapangan Haji Muhammad ngambil tengah-tengah mudah-mudahan kita doakan keluarga besar daripada Encing Haji Muhammad bin Haji Muhayyar dan Encing Haji Raidah binti Haji Ridan mudah-mudahan diberikan keberkahan dan kekompakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kumpulan keluarga gampang bentuknya tapi memelihara dan menjaganya itu yang susah mudah-mudahan pesan-pesan daripada orang tua kita saudara-saudara kita kita dapat menjaga dan memeliharanya forum silaturahmi ini dan menjadi ajang keberkahan wabil khusus buat keluarga besar Engkau Haji Muhayyar bin Haji Riban amin amin ya rabbal alamin mungkin ini saja yang perlu saya sampaikan dan untuk yang tadi disinggung-singgung ya udah mudah-mudahan makin ke depan kondisi Ada, nggak ada. Ya mudah-mudahan makin ke depan makin kondisinya makin semakin longgar. Dan kita terusin aja. Nenek juga kepada putra daripada almarhum Bapak Haji Amin, alhamdulillah kita doakan bisa memelihara dan menjaga forum silaturahmi ini. Nah, itu juga sebagai amanah daripada almarhum untuk menjaga arisan keluarga. Nah, kita doakan mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, dilancarkan segala urusan kita. Nah, dan ini kita terusin aja, kita juga udah waktunya. Nah, kita baru sambung lagi bagaimana onopila yang udah direncanain. Oke. Okay. Jangan kita putusin sekarang. Karena kita baru masa transisi. Entar kalau kita putusin sekarang, kita udah DP-in, tahu-tahu diperain lagi. Ujung-ujungnya hilang tuh DP. Ya udah sekarang arisan kita jalanin aja dulu. Mudah-mudahan si pandemi saudaranya bangun. Siti Corona cepat balik udah kemana kenyang ayam itu saja yang saya sampaikan bila itu dan minta maaf
ada job, ada job. Minta maaf, namanya dari orang di matamu. Jangan begitu bibirmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita doakan nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati para orang tua kita yang hadir pada siang hari ini, hadir di tengah-tengah kita, Ayahanda Al-Walid Pak Haji Madroji, Ibu Haja Nyai Buang, Haji Haji Muhyia. Soalnya kalau nyebutnya Haji Muhyia sama obat sama nya saya namanya Muhyia Muhyia juga. Jadi ada bedanya. Iya. Para orang tua, saudara, yang mohon maaf saya sebutkan satu persatu. Sahibul Bait, Abah Mukhtar, Bapak Nunang dan Ibu Mas Uda. Dan negara kita yang seperti ini, 3 bulan kita ngasoh, terus terang catatan Mbak saya itu banyak banget Bang Mul. Itu yang 3 bulan, belum yang sebelum 3 bulan. Yang kepen Mul, saya udah ngomong Bang Mul, emang jangan ngarep-ngarep saya dulu dah. Sampai bini saya bilang-bilang aja Bang, nomor rekening Bang Mul berapa sih, kagak usah nyurang lah. Tapi beliau rajin apa datang ke rumah saya, bayar arisan lain, ngaplopin lain jadinya. Ya itulah silaturahim ya. Situasi bangsa dan negara kita yang dalam keadaan seperti ini, alhamdulillah pada saat ini kita bisa bermuwajah berkumpul kembali. Karena jujur, saya baru napas tanggal 4 Juni kemarin, Bu. Baru napas tanggal 4 Juni kemarin. Jadwal udah pelebaran nongol. Mulai tanggal 15 Maret, kurang lebih 20 undangan bangkit semuanya. Udah undangan bangkit, dapat kabar Jumatan kagak ada. Melongok lagi saya. Udah Jumatan kagak ada, datang Ramadan. Pengurus masjid pada WA, mohon maaf Pak Ustadz dari masjid Harapan Indah, mohon maaf tahun ini puasa ditiadakan tarawihnya. Sedih hatiku. Tapi apa yang membuat kita tetap bertahan? Satu, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama kali saya tanamkan sama anak bini saya di rumah. Apa bini saya mau jual cincin? Jangan. Yang tahu kita goreng dia seneng nggak ya? Apa yang pertama kali kita tanamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah, Bu, badan saya enggak kurus. Apakah biasa? Masih biasa aja. Apa yang pertama kali saya bilang ke keluarga saya? Gaji saya ngajar Jumatan Ramadan emang enggak ada gaji. Saya bilang pertama kali membini saya mahalkan gitu. Gaji saya enggak ada. Ngajar ngasor, Jumatan ngasor, tarawih ngasor. Tapi yang perlu kita ingat, ada rezeki dari Allah yang akan enggak pernah ada putusnya. Ditambah sedihnya lagi saya, pertama kali ada sembako kalau dapat. Ah, sama saya juga enggak dapat.
Saya nggak dapat, nama saya nggak ada. Sudah pertama yang nggak dapat, yang kedua yang dapat tentengan warnanya merah, nggak dapat juga. Iya. Saya juga ceng, nggak dapat ceng saya, nggak dapat nama saya. Tetangga nanya apa? Dapat bunga jangan menerima negara, RT gua akan diakuin. Sama siapa sih RT-nya? Apa sih bilang sedih ya tiku? Ya Allah. Itu kalau bicara dunianya bu, secara gaji kita. Tapi kalau bicara rezeki Allah, nggak akan ada hilang dan tidak ada putusnya. Orang-orang dapat sembako dari Jokowi yang pakai tas merah. Saya nggak dapat. Sama. Malam saya keluar. Mau mana bang, gue mau follow ah, mau setiar ya. Ya orang tua kita lu ngomong nggak setiar gitu ya. Apa 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 tuh kebetulan emang punya panggalan saya di gardu MPR 018 saya keluar ke situ dah ya. Saya dimarah enggak siapin deh biar kalau saya datang mau udah pada ijab aja kopi rokok di sini dong saya nyelipin rokok ya. Gimana sih menendang nang rokok kan agak ingin doang. Begitu saya ini jadi cerita. Begitu duduk tiba-tiba ada anggota MPR yang bawa sembako yang warna merah itu. Ngomong ketua MPR-nya, "Buat siapa tuh, Bang? Buat ketua doang satu, ngapain buat dua?" Coba Ustaz aja buat pulang katanya tuh, sambut ini motornya. Lah saya girang banget, saya ngomong pulang malam-malam udah. Itu yang namanya rezeki. Kalau gaji mah nggak ada, tapi kalau rezeki Allah nggak akan pernah ada putusnya. Ramadan nggak ada jadwal di mana-mana terawih saya. Udah gue ngeringkuk aja di rumah udah. Menyemplakin bini mah lagi puasa. Alhamdulillahnya nih bu. Meskipun nggak punya jadwal terawih, pada batalin semuanya karena lagi tidur. Telepon, assalamualaikum, salam. Di posa di mana? Ah, dia lagi rebah-rebahan di rumah. Ini saya tungguin di Penindo Maret. Belanja. Keluarga Penindo Maret. Ketemu Pak Haji Gunawan, orang anak elok, blog gay, pengurus musola Ar-Rahmah. Ada Pak Haji, bosan dia pakai masker. Dia emang orang mana pakai segala masker? Saya bilang. Nih, sekedarnya buat beli sirup sama gula segala macam, ya Allah. Roman nih amplop pada bisa ditepuk gitu. Itu yang gaji cuma-cuma, apalagi kalau sirup sama begini. Wah. Ambiar dah. Mendadak lagi. Lah kalau udah suruh ngomong saya dandan dulu di rumah. Ini rasa syukur kita yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan kita kita tetap bertahan dalam keadaan seperti ini. Makanya jangan ngasal-ngasal kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngamuk dulu, arisan ngamuk. Jangan raya. Tahu yang mana orangnya. Emang kalau ngomong orang Betawi nggak ada yang ngambek, nggak lucu. Orang Betawi emang dari lu ngomong adatnya doang buakul. Ya kabur, ada aja. Adat buakul. Orang Betawi, tampang doang jangan bulu orang bacok orang mah kagak. Kalau tampang mah iya. Galak. Adalah buat. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, oleh karenanya silaturahim seperti ini tetap kita bina, kita jaga, meskipun sudah turun-temurun. Orang-orang tua kita sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, tinggal beberapa orang aja nih orang tua kita. Tinggal jatuh ke anak, ke cucu, ke cicit. Meskipun yang muda-muda, semestinya yang muda itulah yang lebih semangat lagi menggerakkan kumpulan keluarga seperti ini. Banyak bang orang yang ngumpul arisan keluarga tahun dua tahun ngasal. Apalagi pas dapat arisan dari sana kurang. Ngambek, betul jalan gua segini nih. Sudah anak saya dapat arisan gak dapat apa-apa.
Nambah ini ya, udah dapat pertama. Tapi itu semuanya udah bener arisan doang. Tapi itu bukan persoalan buat kita. Yang penting apa? Silaturahimnya. Kalau saat ini ada segala macam, itu mau jamuan dari keluarga aja. Bukan itu intinya silaturahim, apalagi itu lebaran, pada datang lebaran ada yang wajib pintu aja lebaran. Dan ada cing Suryan datang ke rumah ibu mertua saya, telepon saya, boleh malu nutup pintu aja arahnya. Lockdown. Kalau ada yang nutup pintu aja silakan, emang ada undang-undangnya. Jangan diketulin. Kalau ada yang buka pintu silakan. Itu yang biasanya di rumah saya buat cepat dan geriak. Kau ngeriak bang. Kalau lebaran pasti bodoh ngeriak banyak banget ya. Cuma sampai depan pagar doang pada megangin pintu. Nggak masuk. Cuma jam 10, jam 11 saya baru buka. Kenapa? Saya mau tidur dulu. Nih, silaturahim kita bina, kita jaga. Dua keuntungan orang yang menjaga silaturahim. Pertama, Allah akan panjangkan umurnya. Yang kedua, Allah akan murahkan rezekinya. Kenapa orang silaturahim Allah panjangkan umurnya? Insya Allah badannya sehat. Enggak aja punya pikiran apa-apa. Kalau orang menjaga silaturahim, dia bina antara saudara. Kalau saya main ke rumah Bang Mul kan enak. Iya. Enggak merokok, enggak ngopi. Sudah nyampe udah siapin kopi. Rokoknya nggak pernah marah. Rokok ente yang mau lihat. Rokok saya 16 mil. Mau undang, kok saya 16 mil. Kalau kita nggak ada asbab seperti ini, jauh kita. Makanya jaga. Kita pupuk terus ikatan silaturahim kita. Ya, kalau ada yang ngamuk-ngamuk sedikit mah jamak kan orang Betawi. Ya. Tahu jamak. 10.000. Kalau ada ngamuk-ngamuk sedikit mah jamak. Saya teringat pesan orang tua saya. Bagus. Dulu abis saya almarhum Haji Muhayyar itu namanya sama semuanya lagi. Muhayyar Haji Muhayyar nanti ya. Saya punya bapak namanya Haji Muhayyar orang Karang Sapi. Di sini punya buyut namanya Bupi Haji Muhayyar. Punya enyak namanya Haji Muhayyar. Punya nenek di sini ada Haji Muhayyar juga. Tanda berkah itu apa? Namanya pasaran lah. Makanya waktu saya menyampaikan ajaran 7 hari di rumah almarhum Wong Haji Dina di Kendang Besar, saya urut, ternyata keluarga almarhumnya saya dengan keluarga sini masih ada ikatan persaudaraan. Makanya alhamdulillah diambil cucunya dah. Jadi dedemenan saya. Habis mau dikata apa, kata orang Betawi bilang, mak atasnya pisang, bawahnya jantung. Uang cuka ditumpahin, biar bapaknya tendang, emaknya pentung. Kalau anak mau pada suka, mau diapain? Iya. Nah, kita kawinin lah aja udah. Nih, yuk, kita semangat lagi. Setelah kita hari raya Idul Fitri, kita berhalal bihalal tadi, meskipun barangkali lebaran mau dari kemarin kelewat. Puasanya kan tahun ini paling sedih banget, puasanya sebulan, lebarannya cuma setengah hari. Kadang saudara mau datang aja ogah, apalagi saudara yang jauh. Kemarin-marin mah, kalau saya datang ke rumah orang, kalau cuci tangan udah siapin makan. Cuci tangan udah siapin makan. Sekarang cuci tangan sehari 10 kali, nggak ada ngajak makan. Corona. Setiap itu. Nah, yuk kita kembali, kita bina keluarga kita. Barangkali di antara kita
yang belum sempat hari ini hadir, ya kita doain mudah-mudahan biar insya Allah arisan berikutnya bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Jadi yang pertama hal diharap. Yang kedua, hari ini kita juga memperingati haul orang tua kita. Ini sekarang moing, ayo moing. Ya, kita mau dengar bayarannya nih, Mek. Kita memperingati haul orang tua kita. Sehebat apapun kita, baik dunia kita, sehebat apapun ibadah kita kepada Allah, sampai jidat kita hitam, kaki kita pada bengkak ibadah setiap malam, akan tetapi kita menjadi anak-anak yang durhaka kepada Allah. Jangankan surga, bau surganya pun dia tidak akan rasakan, biarpun kita itu hidup orang yang ahli ibadah. Ustaz ya, orang mau ahli ibadah nggak mau jadi ustaz, nggak mau siap jadi kiai. Kadang ada orang panggil kiai doang, lagunya melandur doang. Ada. Nih jadi RW melandur doang. Kalau RW nggak buat, pakai banyak. Kalau keluar ronda, udah mengintip. Ya Allah. Ketahuan mau warga, ada apa yang enggak, lagi ronda aja. Ngontrol, King, ngontrol. Nah, sehebat apapun ibadah kita kepada Allah, kita durhaka kepada kedua orang tua kita, jangankan surga, mau surganya pun tidak akan kita rasakan. Makanya kalau kita masih ada punya orang tua, gak usah pakai nanya lagi, datang ke rumah orang tua kita. Kadang kita datang ke rumah orang tua kita 6 bulan sekali, kadang setahun sekali. Datang udah nggak bawa apa-apa ke rumah orang tua, udah lenggang kangkung, minta pulang. Wow, ya apa ibu engkon? Engkon apa tuh? Apa nih engkon dia? Apa? Bawa di bawah. Oh, oh, itu adanya di ujung rawang, di buaran, kali ini. Engkon. Datang ke rumah orang tua, udah gak bawa apa-apa, datang langsung merata ke dapur, gerobok di gerobok dibuka-bukain, kulkas dibuka, milik ada jeruk, ada apel, semuanya dikandutin. Apa katanya? Ya, nyam udah tua, jangan segala jeruk nyam makan. Ntar kalau nyam terbiara. Yang merepot anak-anaknya juga. Dan daripada mubazir dengan jeruk apel di kulkas, saya bawa pulang aja udah. Enak banget, gratis. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir pula acara arisan kita pada hari ini. Untuk arisan di siangnya lupa ya. Cing, makan cing, makan, oke, okay. Makan cing, mat makan ya, ya makan, nama cing ya, cingan, nama cingan, cingan, nama cingan, cingati subscribe ya, cingati subscribe, terima kasih. Kamu nggak usah antre. Teman-teman, sekian videonya. Terima kasih. Jangan lupa like dan komen di subscribe.